Montok, memotoran motor kolot. Ada satu lagi nih teman montok juga, awas eta dikucumpiang deh. Sok kedai kopi Situ Wanayasa. Tuh lihat Situ Wanayasa, lejat nih tempatnya. Skala internasional nih. Yuk, keren. Sambil nunggu hujan, Bang. Montoker, kali ini Mang Udung bersama ownernya Sisi Situ Wanayasa, kedai kopi Sisi Situ Wanayasa, Kang Indra. Indra, ini asli kopi dan teh. Memang asli olahan di sini, Kang. Berbahan baku kita sengaja dari lokal. Tehnya teh lokal. Lokal pride ya. Lokal pride, terus bangga banget. Terus yang paling membanggakan inilah kopi. Kalau kita kan bisnis kopi shop. Itu yang kita jual kan kopi. Nah ini saya bikin produk ini dari kopi Purwakarta. Purwakarta guys, nah, jadi nggak kalah Purwakarta. Sama kopi-kopi Sumatera, apalagi kopi luar justru, ya. Justru bagi penikmat kopi Arabica khususnya, ketika dicoba rasanya enak dan benar-benar suka mereka itu. Rasanya rasa kopi. Iya rasa kopi ya. Lidah orang makan itu kudu jauh-jauh, Bah. Lidah orang kudu kopi orang. Lidah teh orang kudu teh orang, gitu nyanya. Betul, dan ini langsung dari perkebunan kopi yang ada di Desa Pusaka Mulia, Kecamatan Kerepedes, Purwakarta. Dari hulu ke hilir. Ini di hilirnya nih, Kang. Nah, kemarin kita ke hulunya, datang ke para petaninya, kita beli carinya, kita olah di mesin pulper, digiling, di roasting sampai dibentuk begini, sampai kemasan. Kemasan seperti ini. Sampai bisa dinikmati di mana saja, ini bisa dijual di kemasan seperti ini atau langsung minum di sini. Langsung bisa. Keren. Nah, kebanyakan orang yang luar Purwakarta justru ngebeli ini tuh biar dinikmati di rumah masing-masing kan. Juga bisa buat oleh-oleh dong. Iya, tentu kemasannya ada buat oleh-oleh. Keren. Coba. Kalau ini drip bag coffee, kalau ini dalam bentuk masih biji kopi belum digiling. Masih biji yang sudah di roasting belum digiling ini masih ada. Kalau ini sudah digiling tinggal seduh. Kalau ini harus digeling dulu. Kenapa digeling biar seger? Oh gitu. Biar aroma kopinya tuh nggak hilang. Masih seger. Nyelegak di bibir gitu. Fresh. Masih fresh. Betul sekali. Masih lihat dong tempat-tempatnya juga bukan tempat-tempat ya, asli ini keren. Baharai ini ngebagiin nasi goreng kambing. Waduh, biar kambing biar nggak tiris. Iya, jadi saya mah tirisnya tiris pisan, apalagi sekarang kondisi lagi gerimis ya, lagi hujan dari tadi siang. Ini nasi goreng kambing itu memang disukai banyak penikmat kuliner karena apa? Karena kata orang Arab sih katanya kayak kebuli gitu, gitu. Ya boleh coba. Kebuli nah Wanayasa ada di sini. Ada di sini. Kebanyakan dalam KKSS itu adalah nasi goreng kambing. Harus dicoba. Harus kita coba. Karena ngopi dan makan di sini kegantengan naik 30% katanya. Dicoba aja. Wah, ini tambahnya 50%. Ayo. Sikat, Pak, nah. Ayo. Kita coba ya. Ayo, Pak, Dokter. Ayo.
Montoker, kembali bersama saya di Memotoran Motor Kolot by JMN Channel. Mantap. Saya sekarang lagi berada di kedai kopi Sisi Situ Wanayasa. Saya bareng kebetulan ada ownernya, Om Indra. Om Indra. IG-nya juga ada ya, Om ya? Ada. IG. Eki apa nih? KKSS. KKSS. Ada. Oh, pribadinya juga ada. Ada. Oh, nanti ada. Ada di sini nih. Ada di sini nih nanti di bawah. Saya dengar nih di KKSS ini ada menu andalan katanya. Hmm. Waduh. Ya. Menu andalan teh naon? Si gobing naon? Nasi goreng kambing. Si gobing. Nah, si gobing. Nasi goreng. Nasi goreng kambing. Saya. Mesen hiji, mesen. Mesen? Siap. Oh. Yakin. Yakin. Coba kita tanya dulu apa aja menu. Ah, memang itu betul kan menu andalannya? Oh iya, memang di kita itu ada menu andalan. Banyak sih menunya, cuman yang paling banyak dipesan oleh para pengunjung itu satu, kalau makanan itu nasi goreng kambing. Nasi goreng kambing itu memang ya nasi goreng seperti biasanya, cuman itu ada daging kambing. Konon katanya, kata yang suka nasi goreng mah, itu kayak nasi kebuli gitu. Jadi kayak disukai orang-orang ya dengan ras Timur Tengah gitu ya. Jadi kalau teman-teman dari Purwakarta ke sini yang dipesan nasi goreng kambing. Siap. Itu hak betul bahula. Jadi gini Montokar, kalau makan si gobing di sini serasa di Madinah. Itu banget. Serasa di Madinah kayaknya iya. Karena rasa sama dengan kebuli. Betul. Ya, nasi kebuli. Nasi kebuli itu aroma-aroma Timur Tengah. Kalau di sana mungkin pakai daging onta, di sini pakai daging kambing benernya. Sekira mulai onta di dia mah ada nasi goreng onta. Onta udah disikat. Iya. Coba mana cik nasi goreng kambing nak? Mana. Pak Dewa. Sok cobian. Suap ewang aja. Dan bagian ngahuap mah bagian Mang Udung biasanya ge. No, no. Ya, ini deh. Ya, coba. Dar cobaan, sok. Mana? Pokoknya mau dideun ulah minta balik deui ya. Tapi hati-hati efek setelah makan nasi goreng kambing. Tah, naon efeknya ya? Bisi gitu. Bisi naon ya? Ya bisi eta mah kudu aya layan, kudu aya layan. Bisi tengah wengi kelebetan. Kade ya. Nasi kebuli ya? Nasi kebuli. Nasi goreng. Bener. Bener nasi kebuli. Bumbunya padat. Penuh. Kerasa rempahnya kan ya? Rempah-rempah itu maksud saya. Rempah-rempahnya kena. Kenapa hanya? Sampai ngobrol. Ya, gitu. Selain nasi goreng kambing. Selain nasi goreng kambing, tadi yang disampaikan bahwa di sini juga ada minuman, ragam minuman olahan kopi. Ya. Nah, olahan kopi. Nah, salah satunya adalah kopi yang kita sajikan di depan. Ini adalah kopi manual brew V60. Dan biji kopi yang dipek adalah kopi lokal Arabica Kiara Pedes. Purwakarta. Local pride Purwakarta punya arif perkebunan kopi Purwakarta yang di Desa Pusakamulia Kelebes di bawah kaki Gunung Burangrang. Berarti memang produk-produk dalam negeri. Bisa disebut juga Kang Indra itu lokal hero. Ya. Hero. Cita-citanya karena setinggi langit sih, jadi membantu para petani kopi Purwakarta. Wih, mantap. Gitu. Luar biasa. Selain kopi juga ada olahan mojito. Mojito. Oh. Mojito buah pala. Coba iya. Bikin mojito buah pala coba. Nah, ini buah pala itu Kaswanayasa. Oh, Kang Ida ini pedah lapar, Mbak. Ini, Mbak. Asli. Kada ya saburat jadi anjing. Pajarek sahuap. Pajarek sahuap. Lain ngomong sama pajarek sahuap tadi teh. Iya, jadi kayak di Wanayasa kan banyak tumbuh buah pala kan. Buah pala itu sebenarnya yang paling mahal itu bukan buahnya, tapi bijinya, biji pala. Oh. Itu yang bikin rempah-rempah itu yang mahal. Nah, kulitnya itu kebanyakan dibikin manisan pala itu banyak di sekitar jalan si Wanayasa ada. Ada lagi yang baru namanya sirup. Nah, jadi si daging pala itu dibikin sirup. Sirupnya sirup buah pala. Nah, di saya diolah menjadi minuman mojito. Mojito pala. Mojito buah pala. Buah atau siki pala? Enggak, sirupnya. Sirup. Yang sudah jadi sirup. Oh.
Berarti dari bahannya buahnya, buah. Iya, betul. Oh. Jadi mohito itu minuman di... soda sebetulnya. Nah, tambahan sirup pala. Mantap. Nanti kita lihat. Yeh, nyaan, cenah urang rek diagehan, wa. Hah, da kumaha tuh, Pak? Geunah bah, Kak. Tanggung jawab Bang Indra ye. Tanggung jawab ye, urang rek sesa kurupuk. Sesa kurupuk jeung bonteng eta. Gusti Allah. Kada atosna iya aya dampak yang Bang secara psikologis kita makan kambing itu sok aya naon gitu, semin. Paur. Nah, galaksa kasih ente ieu. Bisa ada beringas. Kamal. Ya, daripada dibeakeun deui aing teh ka bagian deui wae ge. Matokar kita coba nih. Menu andalan minuman selain tadi V60 kira pedas. V60 kira pedas. Ternyata ada juga mojito buah pala. Ini benar-benar ternyata Kang Indra ini benar-benar mengangkat produk-produk lokal. Iya. Ini pala memang asli dari Wanayasa. Terus kopi tadi dari Kiara pedas, kaki gunung Burangrang. Iya. Kita coba ya nih pala. Memang terkenal Wanayasa itu terkenal dengan manggis sama pala ya. Pala, manisan pala sebetulnya. Manisan pala. Tapi ternyata sama Kang Indra diolah si buah pala ini menjadi minuman mojito disatukan dengan buah pala. Rasanya coba ya. Betul. Rasanya tiis, pala banget. Pala peang bener-bener anjing ngeunah goblok ngeunah ieu mah sia. Alasan moal aya di mana geus. Atuh moal ku aing moal dibere ku aing. Ada enggak ada. Baru di sini ya Kang ya. Baru di sini. Ya karena memang saya coba sengaja mendatangi para pelaku pengrajin pala. Supaya mereka itu jangan bikin manisan terus gitu. Coba sekali-kali bikin sirup. Inovasi ya, saya memberikan inisiatif ke mereka itu. Udah ada belum produk sirupnya? Oh ternyata udah pernah ada, cuman nggak laku, cuman ngejualnya nggak laku. Ya udah, saya bilang ibu bikin aja sirupnya, ini saya beli. Artinya juga bukan nggak laku itu bukan berarti nggak masuk di pasaran. Mungkin ada sistem pemasarannya yang belum pas. Iya, terus mungkin karena emang belum dikenal orang gitu. Mudah-mudahan nih dari acara ini banyak orang mengenal tentang Wanayasa, ya, pala khususnya. Betul. Sesuatu yang ada di Wanayasa. Betul. Montokers, kalau pengen nyoba atau pengen ngeborong balah ya, langsung aja lokasinya ada di samping situ Wanayasa. Samping situ Wanayasa Purwakarta. Iya. Di sana ada namanya kedai kopi sisi situ Wanayasa. Bukanya itu dari jam 10 pagi sampai 10 dengan malam. 10 malam. Kalau tidak ada, kalau ada tidak ada masker mania. Iya. Biasanya tapi yang saya tahu biasanya kadang kalau malam minggu sampai jam 12 ya, kalau ada event, kalau ada event, iya. Jam 11. Tapi kalau saya yang datang biasanya waktu itu juga sampai jam 1. Iya. Kayana tamuna loba teuing. Benar-benar ini recommended banget ya. Kita untuk para montoker. Jangan enggak kesini ya, ke kedai kopi sisi situ Wanayasa. Lokasinya di pinggir banget situ Wanayasa. Cari di Google Map pasti ada ya. Ada. Terus alamat buat lebih ingin tahu tentang KKSS ada di Instagram. Instagramnya ini nih, di bawah ini. Oke, Montokers. Thank you. Sampurasun. Thank you juga nasi kambingnya, Kang, mantep pisan. Alhamdulillah. Tapi tadi ininya. Mangga diantar. Ayo diantar susah. Sarang sa RT. Iya, ayo diantar. Sarang sa RT. Mangga. Ya, nuhun pisan. Siap, sami-sami.
Legend. Oke, Montoker. Hari ini saya sudah review di tempat kedai kopi sisi itu, Wanayasa. Ikuti terus si Montok, memotoran motor kolor. Subscribe JMN Channel.